di bawah ini dengan cara menjawab pertanyaan di aplikasi detik.com dan juga scan QR code-nya yang ada di layar TV selama program ini berlangsung ya. Dan info selengkapnya bisa langsung lihat di Instagram @brownies_ttv dan juga menangkan hadiah ratusan ribu rupiah. Tapi hari ini gue perhatikan ada yang beda sama Igun. Apa yang beda? Igun pakai minyak rambut di bibir, itu keren banget. Itu namanya bukan lip gloss. Minyak rambut di bibir. Oh terus apa? Tapi ini gorengan pagi hari. Karena kita ini walaupun puasa tetap harus fresh dong, weh. Iya, iya betul. Puasa, puasa, bulan penuh puasa, puasa, puasa. Badannya lagi tumpak tumpuh. Gue gini-gini tari udel loh. Yeah. Oh tari perut. Iya enggak bukan tari perut, gue bisa tari udel. Oke untuk judul hari ini judulnya adalah Wahai Lagu Persatukanlah Kami. Oke baik dan sekarang ini Jos langsung drop Jos. Jos langsung drop. Tapi Jos dong, Jos bagus. Bagus. Kalau Nurdin, aduh. Aduh. Ya namanya juga orang sakit. Enggak, Nurdin, kemarin gue dapat kabar juga dia mau pindah departemen. Siapa? Nurdin. Enggak ada yang mau nerima. Enggak, dia departemen itu parkir. Lo kemarin. Udah ditanda tangan sama Mbak Jess katanya. Gue gak negesin kemarin, lagi duduk nih ya. Jadi memang ya Manis. Kreatif itu ada di bawah itu yang selalu menyemangati tepuk tangan karena kita tidak menggunakan jasa penonton. Iya, betul. Jadi kita kan gua ada orang yang tepuk tangan. Terus dia cuma doang tepuk tangan, dia marahin gua sih, Nurdin. Tepuk tangan dong, boy. Iya, benar. Kok gua yang tepuk tangan orang gua ngasih ya. Pertanyaan, masa gua yang tepuk tangan sendiri? Sekarang Nurdin ada gengnya. Contoh gini, apa kabar? Baik, yeay. Masa gua yang Ayo, Mbak Jess sudah cerita. Ya. Jadi Mbak Jess baru aja tanda tangan. Bener. Huh? Nurdin itu udah pindah departemen. Bukan departemen security. Apa? Departemen store. Lantai dua pakaian anak. Okay. Nah, mungkin yang satu ini kita bisa ngobrol tentang Nurdin sama dia. Ya. Siapa ya? Ini? Kita kedatangan sosok preman yang katanya juga seorang penyanyi. Wah. Ya. Kita panggil langsung ini dia, Mat Derajat atau Kang Kowar. Coba dong nyanyi dikit dulu dong sebelum duduk Kang Komar. Nyanyi dong Kang Komar. Pak Andi. Ini benar Kang Komar kan? Dong, Pak Andi. Iya. Iya, kirain Kang Gendang. Boleh. Iya. Lagu apa Kang Komar dangdutnya? Dangdut. Apa? Abis Kang Komar maunya apa? Lagu. Biasanya apa Kang Komar nyanyi? Iwan Fals, boleh. Iwan Fals, oke. Yang berjudul? Bongkar. 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 Gimana? Iwan Fals. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh ya bongkar. Iya, malah gue pingin malah dangdut, makanya tadi gue tawarin mau dangdut. Ya kan? Ini tiba-tiba kayak gini nyanyi apa tebak yuk? Benang apa? Biru. Ya kan? Sakit gigi. Iya kan? Biasanya. Sakit gigi.
baik ntar jadi DBD lo. Ya, udah. Ternyata Kang Komar ini sampai punya video klip, bener Kang? Ada, itu ada. Lagi. Aku punya tayangannya, coba kita lihat dulu ya. Ya. Ini dia. Itu 2015 itu. Oke. Okay. Ya. Pas sudah main sinetron? Sudah sinetron. Itu terus dapat tawaran buat jadi penyanyi? Karena memang kalau nyanyi memang suka. Suka kalau nyanyi. Oke, okay. Kang Komar berarti itu lagunya judulnya apa? Bebe Batu Akiku. Oh. Batu Akiku maksudnya apa? Nah kebetulan saya memang suka kan pakai batu-batu akik. Oh, ya. Jadi saat itu pencipta lagunya Bapak Dosen Hudaya buatkan judulnya itu. Dan pada waktu itu bakso akik, bakso akik. Baru jam segini cuy, Bakso. Enggak. Bakso akik lagi naik-naiknya 2015 ya. 2015 saya jadi duta batu akik di Bandung. Oh, duta batu akik, Omar. Betul, ada duta. Ada dutanya bukan sampo doang. Sekarang batu akik. Karena memang batu akik memang cukup lumayan. Jadi ketika dipromosikan juga mereka pengusaha-pengusaha ya lumayan dapat rezeki yang Kang, cukup. Oke, Kang. Lagunya katanya ada joget khasnya. Ada. Nah, gimana sih coba yuk praktekin yuk. Coba yuk kita praktekin yuk. Musik. Kenapa? Berat juga, kata berat ya. Oke, nah jadi akhirnya jadi penyanyi. Iya. Gimana enak aja penyanyi? Ya enak-enak aja. Tapi kan memang kalau Kang Komar ini kan terkenal dengan hidup di jalanannya. Tapi katanya pernah jadi buronan. Sampai buronan 3 kali waktu SMP. Bener gak sih? SMP bang. Kelas-kelas 3 lah itu. Bengal lu ya, sini. Kang Komar di Depok. Kang Komar di Depok kan? Depok, Margonda. Di Depok, SMP-nya di mana emang? Jangan penyebut SMP. SMP-nya Tridharma. Oh beda sekolah. Beda. Emang dulu bandelnya ngapain sih bang sampai dicari-cari polisi? Sebetulnya bukan hal yang kalau saya sih nggak ngerasa Badung ya, karena hidupnya di jalanan aja kali ya. Karena ada masalah seperti itu. Karena saya dari SD itu, kalau dari SD itu saya sudah sekolahnya jauh. Berangkat dari Pondok Cina. Oh, sekolahnya di Pondok Gede. Oh. Jadi naik kereta dulu, turun di Kalibata tuh. Umur-umuran berapa, kelas SD tuh. Dari Kalibata ke Cililitan. Yeah. Cililitan baru naik Poplet Sidul. Oh, jadi karena kalau punya duit dikit, duit banyakan dikit, udah deh tuh. Akhirnya mah bolos sekolah madol istilah dulu mah zamannya. Iya, gitu. Jadi udah mulai nongkrong di Cililitan, di Mayasari SD itu. Nah, akhirnya saya SMP di sekolah di Depok. SMP-nya, SMA-nya Manggarai. Jauh lagi. Nongkrong jauh lagi, Manggarai naik langsang. Bang. Tadi diulang nongkrongnya di Cililitan di mana? Itu di terminal tempat Cililitan. Kalau lu dulu di bioskop di Senin yang gelap apa namanya dulu sekolah? Demen banget tiap Jumat udah di situ. Iya. Bioskop apa, Oma? Dengar. Yang lampu merah, Oma. Dengerin, demen banget. Dia bilang, demen banget tiap Jumat. Dia aja yang tahu harinya dia. Berarti dia. Berarti lu. Kan gua telepon. Mak, di mana? Biasa, Neng, gitu. Ya udah gua jemput di situ. Di mana tuh? Di mana tempatnya tuh? Yang Senen yang di... Ya lu sok lupa. Yang di itu, Oma. Itu Ruben. Berarti hari apa?
Hari Jumat, Jumat kata dia. Wah aman, gue Sabtu biasanya di sini. Kelihatan berarti. Apa sih itu namanya? Gak tau lo yang sok-sok. Sebenernya lo berdua bener gak sih kalau ngomong begitu? Benar. Bener. Kita nyemulung-nyemulung kali dulu ya. Lo kena razia ya? Lo pernah kena razia, Oma? Pernah? Gila lu ya? Aja lu. Iya udahlah. Ah, iya. Ini gak apa-apa kali, itu kan zaman dulu. Iya. Tapi yang males ya. Buat lucu-lucuan aja, Ben. Iya, zaman dulu orang juga ada sejarahnya ya. Gue mau ngaku, gue mau ngaku kalau gue ngelakuin. Iyalah, gue ngaku untuk sesuatu gue ngelakuin. Apa sih, Ben? Iya. Orang zaman dulu mah udah gak apa-apa kali. Santai aja. Tapi ini benar tuh lu yang barusan. Iya. Iya, gue juga masih main, gue masih temen lu nih. Hei, gue masih temen lu. Iya. Zaman zaman mikrolet masuk ke town host juga lu temen gue, ya kan? Nah, kali ini bener dia nih, weh. Mikrolet masuk town host gimana tuh? Banyak orang yang mesti silaturahmi ke rumah gue dulu. Gimana, Oma? Lu jelasin mikrolet masuk ke town host. Pasti dia paham, ya? Ya kan? Iya. Mikrolet ke rumah gue. Iya. Di dalam rumah gue ada lu. Gila deh. Oke. Jangan muda yuk, ya Allah. Iya. Oke, sorry ya bang. Ini sorry ya. Gara-gara lu sih. Mau merem dulu. Enggak. Ini gara-gara lu jadi kita cerita masa muda nih sekarang. Eh, benar. Bang, tapi ini gini. Sekarang tapi sinetron masih ya? Sinetron kemarin lagi break. Udah bagus di Mak Gue Jagoan kemarin. Hmm. Nah, jadi karena memang bukan temanya religi, jadi masuk religi. Hmm. Nah, yang lain. Insyaallah mudah-mudahan. Tapi lain. Abang kalau misalnya di sinetron selalu perannya jagoan apa menerima peran apapun yang lain juga? Apapun lah siap lah. Iya kan? Karena memang harus siap ya sebagai pemain. Apa aja terima apa ya aja perannya terima. Ya. Apa aja terima ya. Oke, nah kebetulan orang tuanya Kang Komar ini kan punya warung di salah satu kampus di Depok. Ih keren. Serius kah? Kampus mana? Itu cerita kampus itu cerita saya sudah mungkin pas menikah ya. Uh-uh. Karena kalau memang kampus itu memang, jadi bapak asli orang Bandung nih. Oke. Okay. Cerita dulu sedikit dari ini. Bapak asli orang Bandung, bapak TNI. Ketika bapak diminta ditugaskan untuk menjadi kepala keamanan saat semasa proyek kampus UI, bapaklah jadi kepala keamanannya. Mm-hmm. Gitu. Akhirnya bapak memboyonglah keluarganya di tahun 79. Tahun 79 saya usia masih 10 tahun tuh. 79, nah akhirnya ke Depok itu pertama kampus UI itu bukan UI yang dibangun, tapi Politeknik Negeri Jakarta. Oh iya. Nah, Politeknik angkatannya angkatan pertama 150, angkatan kedua 150, angkatan ketiga 300. Saya tahu persis itu karena saya ada saat itu di situ. Oh, dia penghuni gitu. Di situ asli. Karena bapak juga sebagai kepala keamanannya di sana. Hmm. Nah, akhirnya karena saya sekolah kemana-mana, akhirnya mulai ada Badung tuh. Mulai perkenalan jalan apa, akhirnya sampai keluar. Nah usia-usia saya pas nikah kembali lagi ke kampus itu. Akhirnya saya jualan. Jadi ibu itu almarhum melayani dari awalnya dari tukang bangunannya dulu sampai ke dosennya. Sampai ke mahasiswa rektornya. Semuanya tua. Sampai sekarang warungnya masih ada bang? Warungnya justru sekarang sudah tidak ada. Harusnya sama masih ada, itu namanya dulu namanya warung Balsem. Oh. Di dalam UI-nya situ? Kalau Balsem itu, awalnya Balsem itu punya ibu. Kalau di kampus UI itu seperti anget itu. Anget itu? Anget, bukan balsem gitu. Bukan balsem yang colek. Ini bukan balsem colek. Tau gak kenapa punya warung di kampus itu? Karena saking seringnya nongkrong jadi dikirain dosen gitu? Enggak, warung ini warungnya ibu. Oke. Okay. Balsem itu balik semak artinya. Oh balik semak. Jadi awalnya itu adanya di rimun-rimun pohon si warung. Oh di hutan, iya benar. Hutan UI ya. Oke, Kang, ini kita mau reka adegan suasana ceritanya dalam kampus. Kang Komar jadi dosennya. Semua para host jadi itu ya, muridnya ya. Dosen. Ikut dong. Ayo ikut. Pake gak mau ngikut lu. Action. Ayo Pak dosen belajar dong, ngantuk nih. Ini beneran saya jadi dosen ini. Iya Pak. Bujuk dah. Duduk dulu. Pak dosen mau ngajar. Pak dosen mau ngajar Pak, dulu. Maaf saya telat. Gak apa-apa. Iya maaf ya, semalam saya habis nyanyi di kafe soalnya. Saya mau tanya nih. Hari ini pelajaran apa ya? Pelajaran apa hari ini?
Hari ini adalah pelajarannya belajar menggambar. Ah, bosan dari TK juga udah menggambar mulu. Iya. Jangankan TK, sekarang orang kadang bingung. Oh, mungkin ini si TK. Ini bangku kurang gede. Eh, lu gak ngeliat? Si Igun habis dari Paris. Kok dari Paris? Beli itu beli tas pinggang tadi barusan. Sebagai teman itu harus nolongin. Masa malah dikatain. Pak, nih teman saya yang satu lagi ngebayangin nasi sama sarden, Pak. Coba saya pakai dong kacamatanya. Mana? Wendy. Nasi sarden kayaknya enak nih siang-siang begini. Aduh, gue juga gara-gara ngelong. Hangat ya, Wen? Iya. Kalau puasa yang dibayangin jangan cuma makanan. Apa dong? Kalau hari gini minum es. Ya. Absen dulu Pak, absen. Absen. Nasi putih ikan sarden, cakep. Terus? Kerupuk. Nasi putih ikan sarden, cakep. Bawang putih, bawang merah, cabai merah. Iya, cakep. Nah, lu olah, lu goreng gitu enak. Layar muter-muter. Murid bapak memang pinter. Nasi putih ikan sarden. Cakep. Nih sebelah gua sinden. Nasi putih ikan sarden. Cakep. Kerupuk es teh manis. Cakep. Eh Wendy lu jangan. Pak, jadi kita belajar apa nih Pak? Belajar pantun. Pantun, iya. Ini udah dilanjutkan pantun. Jadi kan desainer loh, Sa. Iya. Lah bangku enggak salah. Bangku enggak salah. Mohon maaf, mohon maaf dia enggak tahu kalau naik kereta udah ada bangku dalam keretanya. Iya. Karena sendiri. Kata mak gua suruh bawa bangku sendiri. Tapi benar dulu KRL naik nego sama KRD itu bawa bangkunya bangku yang lipat tuh. Oh emang iya. Ya kalau dia mah enggak dilipat, Pak, emang nyangkut. Benar. Nasi putih ikan cakep sarden. Nasi putih ikan cakep sarden. Nasi putih ikan sarden cakep. Nasi putih ikan cakep sarden. Gak sadar. Dia gak sadar. Wendy, ya. Dengerin. Nasi putih ikan sarden cakep. Kerupuk es teh manis cakep. Eh Wendy, lu jangan sok keren. Cakep. Tampang lu kayak kenek bis. Lu kelamaan pakai dipisah lu. Tampang lu kayak kenek bis gitu. Ada intonasinya. Iya, pakai dipisah. Enggak, Wendy mah matahin di tahu you. Mau lu apa sih? Repot deh kalau kerja suaminya ikut campur gini nih. Nasi putih ikan sarden. Nasi putih ikan sarden. Cakep. Belinya di rumah Ibu Wiwin. Cakep. Nah, teman kita kayak sinden. Iya. Lihat bibirnya kayak lita kawin. Oke, nah, Kang, ini kita ke Kang Komar lagi nih dan kebetulan baru-baru ini Kang Komar berduka karena tragedi KRI Nanggala 402. Salah satu korbannya adalah adik sepupunya. Iya, adik suami. Jadi adik sepupu saya suaminya. Okay. Kebetulan adiknya ibu, beliau adalah Kolonel Hari. 6 bulan yang lalu lah kalau nggak salah itu sempat ke rumah. Jadi terakhir ketemu tuh di sana, ke Bandung. Sengaja dia habis tugas dari Natuna, selesai dari Natuna pindah ke Surabaya. Dan akhirnya dia langsung di 402 itu.
ya itulah kenangan terakhirnya dengan saya. Oke. Okay. Nah, untuk Kang Hari mudah-mudahan diterima iman Islamnya kalau memang dia sudah tiada. Dan kalau memang andaikan mujizat dari Allah dia kembali, Allah terima kasih telah dikembalikan kepada keluarga seperti itu. Dan mudah-mudahan untuk istrinya yang jadi adik sepupu saya Winnie diberikan ketabahan dan kesabaran agar apa yang sekarang menjadikan pikiran-pikirannya menjadi ya paling tidak ditinggal suami itu kan beda, biarpun dari pemerintah mendapatkan apa-apa, dari korupnya mendapatkan apa-apa, tapi tetap kehilangan seorang suami lebih berharga dan berarti daripada itu. Kan sepupu Akang ada anak berapa? Sekarang tuh anaknya tuh ada 3. Ya. Masih kecil-kecil? Yang paling kecil itu namanya Prabu. Ya itu Prabu yang terakhir ya? Kemarin ada itu. Oke, dan kebetulan kita akan mengajak manis yang ada di rumah untuk melihat tayangan dari tragedi KRI Nanggala 402. Ibu Pertiwi kembali berduka. Kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam pada hari Rabu 21 April 2021 dini hari di perairan utara Bali saat sedang melakukan latihan penembakan senjata strategis. Proses pencarian kapal selam dengan 53 awak itu pun segera dilakukan. Saat proses pencarian, ditemukan bagian dari badan kapal selam KRI Nanggala 402 termasuk baju keselamatan awak kapal. Berdasarkan penemuan bukti otentik tersebut pun, Panglima TNI mengumumkan gugurnya para prajurit yang ada di KRI Nanggala 402. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Terima kasih pahlawanku. Kalian adalah 53 putra terbaik bangsa Indonesia yang mengawaki KRI Nanggala 402 yang kini telah berpatroli dalam keabadian. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Oke, Kang, pertama kali mendapatkan kabar duka ini dari keluarga. Awalnya apa dari berita dulu? Saya enggak juga ada family, ada saudara di dalamnya. Saya tapi tetap mengikuti berita itu, tapi dalam pertengahan dapat kabar gitu, dapat kabar suaminya Winnie juga di dalam dari 53 yang non ABK-nya gitu. Nah, langsung saya hubungin Winnie-nya, ternyata iya betul. Tapi memang kalau seperti mereka yang suka jalan yang ada di kapal itu setiap pergi lama baru pulang seperti itu ya. Kalau lagi tugas. Kalau mereka berpikirnya dan istri-istrinya mereka pelaut seperti itu, ketika mereka sudah naik ke kapal selam dan itu dianggapnya sudah mati. Jadi dianggapnya doakan saja benar-benar kembali seperti itu. Memang sudah ya jiwa raganya sudah ya. untuk negaranya negara, ya. Betul ya. Oke. Okay. Nah, menurut Akang sendiri dari sosok saudara yang kehilangan ini, beliau ini sosoknya gimana sih, Kang? Beliau sosoknya dia memiliki pangkat. Maaf, pun Kang, siapa namanya? Hari Setiawan. Beliau biar memiliki pangkat apa, ketika dalam keluarga hangat, itu yang saya rasakan. Jadi beliau ini sangat luar biasa dan tidak pernah memakai pakaiannya ketika di dalam keluarga. Jadi
saya sangat ya kehilangan lah untuk beliau. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya. Mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan ketabahan, khususnya keluarganya dan anak-anaknya yang masih kecil. Mudah-mudahan ibu ininya bisa menjadi seorang ibu dan untuk menjadi seorang bapak juga untuk bisa mengasuh dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya ke depan. Insya Allah mudah-mudahan. Dan sekarang ini bagaimana kondisi ibu, khususnya istri ya, yang ditinggalkan? Istri. Istri. Gimana kondisinya sekarang? Kondisinya ya udah pasti ada masih keterpurukan lah. Ada ya. Sob, kemarin juga sempat ada Pak Prabowo kesana hadir. Terus ya dari berbagai kalangan lah memberikan support untuk kekuatannya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan lama-berlama ini akan berangsur-berangsur dan akhirnya bukan melupakan tapi paling tidak mengenang memoriumnya akan selalu ada dalam pikiran kita sama-sama. Oke, dan kebetulan kita sudah tersambung dengan Ibu Winnie, istri dari almarhum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, kami dari Brownies Trans TV. Sebelumnya kami menyampaikan untuk turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Bagaimana untuk ibu beserta keluarga, semoga diberikan ketabahan. Bu, kalau kita berbicara tentang suami ya, ini terakhir waktu mau pergi untuk kerja, itu apa ada hal yang ibu ada firasat aneh atau enggak? Jadi biasa aja kayak izin mau pergi. Apa sih Bu? Kata-kata yang terakhir sebelum beliau berangkat yang diucapkan. Doain gue ya teh sehat lah semua. Sosok almarhum di mata ibu seperti apa sih Bu? Suami saya berdaya, sosok suami yang baik, teman bicara yang baik, teman email, terus teman maaf dan lah. Dan bagaimana untuk anak-anak saat ini Bu? Anak, insya Allah. Winnie yang sabar ya, kuat ya, yakin bisa ya. Halo, halo, doain ya papa ya. Ya, oke. Okay. Winnie, biasanya kalau suami tugas, ini berapa lama untuk pergi? Biasanya sih gak lama, seminggu. Tergantung melayarnya kemana. Lalu melayarnya kemana? Nah, yang kemarin ini untuk berapa lama itu? Ini hanya seminggu. Seminggu sebenarnya. Jadi berangkatnya Senin. Terus janjian ketemu lagi hari Sabtu. Pertama kali mendengarkan ada kapal yang tenggelam ini dari media atau memang ibu sudah diberi kabar? Saya diberi kabar. Diberi kabar dulu ya. Oke. Okay. Dan bagaimana untuk sang putri ketika tahu ayahnya sudah tidak ada? Oke, baik ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi kami dari Brownies Trans TV menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya buat ibu beserta keluarga yang ditinggalkan, diberikan kesabaran, ketabahan, dan almarhum diberikan jalan yang lapang, dimaafkan segala kesalahannya, dan anak-anak bisa kembali lagi pulih, dan ibu bisa tetap kembali peluk anak-anak sehingga mereka tetap merasakan rasanya kasih sayang kedua orang tua. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sebagai bentuk rasa duka kami dari Brownies dan juga Kang Komar, kita akan sama-sama menyanyikan lagu yang tadi dinyanyikan oleh semua awak kapal ya. Sama awak kapal, kita akan nyanyikan sama-sama yuk.